saat musim hujan, menyantap kuliner pedas menjadi salah satu pilihan yang tepat. Salah satu rekomendasi warung yang menyajikan kuliner pedas adalah Omahe Dewi. Warung yang berada di Jalan Raden Wijaya, Kota Kediri ini menawarkan berbagai kuliner pedas, mulai dari pedesan ayam, mangut lele pedas, hingga sayur lodeh pedas. Di warung makan ini, pengunjung dipersilahkan mengambil sendiri makanan yang diinginkan langsung dari dapurnya. Ya, sang pemilik Upi Angelia sengaja mengusung konsep tersebut agar pengunjung bisa merasakan nuansa zaman dulu. Usai mengambil makanan, pengunjung bisa langsung duduk di ruang tengah sembari menikmati suasana zaman dulu. Berbagai ornamen seperti radio jadul, kendi, serta alunan musik Jawa memperkental nuansa zaman dulu di warung makan ini. Menu favorit di warung makan ini adalah mangut lele pedas dan pedesan ayam. Rasa gurih ayam dan lele berbalut dengan pedasnya cabai membuat para pecinta pedas ketagihan. Jadi ini terinspirasi dari mbah zaman dulu itu yang selalu suka masak kayak gitu. Masakan-masakan dari Solo, karena mbah kan juga dari Solo, mbah kan juga dari Jogja kayak gitu. Yang sering masakin kita, cucu-cucunya itu makanan kayak mangut lele kayak gitu. Nah itu terinspirasi dari kita. Mangut lele, kita spesialnya yang bikin ikonnya adalah mangut lele yang kita, karena di mana saya merasa di Kediri belum ada ya yang konsepnya kayak mangut lele, di mana pembikinannya itu pakai kayu bakar di tungku kayak gitu, sama pedesan ayam. Pedesan ayamnya kenapa kita sangat pede, kenapa kita sangat itu bikin jadi ikonnya kita, karena dimanapun harga cabai mahal kita tetap hajar aja dan kita menjaga kualitasnya itu. Ya, jadi kalau semuanya monggo, kalau semuanya datang itu langsung datang, langsung ambil ke dapur, ke pawon, ambil aja sepuasnya. Nasi bisa sepuasnya, sambal kayak gitu sepuasnya. Itu dari harga pedesan ayam, mangut itu Rp10.000. Kalau semuanya kayak goreng-gorengan itu dari harga Rp1.000, Rp2.000, botok Rp3.000, lodeh Rp5.000, jadi sangat benar-benar yang terjangkau. Meski rasanya berkualitas, namun harga makanan di warung makan Omahe Dewi ini tetap ramah di kantong. Seporsi ayam pedesan atau mangut lele dijual dengan harga Rp10.000 saja. Warga juga bisa mengambil nasi sepuasnya dengan hanya membayar Rp4.000 saja. Murahnya harga serta enaknya rasa makanan membuat warga rutin datang ke warung makan Omahe Dewi. Puas ya? Puas, terus ini pedes yang paling best seller sama rekomend kayaknya ayam pedesnya, pedesan ayamnya. Iya. Baru pertama kali atau? Baru pertama kali. Biasanya kalau di luaran kan kurang pedes ya, kalau ini pedesnya banget pedes sampai gak kuat makannya. Saya pesan semuanya, Mas. Nyoba satu-satu. Ya rasanya rekom buat dimakan gitu maksudnya. Maksudnya enak, jawanya medok, pedesnya paling favorit ini sih apa? Sayur godong kates ini ya, yang enak gitu. Kalau pedesan ayam lele-nya enak juga, semuanya enak sih, rasanya semuanya enak, jadi makanya tadi makan pesan semuanya ya. Warung makan ini sebenarnya baru saja berdiri pada bulan Agustus 2023 lalu. Meski belum ada 2 bulan berdiri, namun warung makan ini sudah punya pelanggan setia. Ratusan porsi makanan pun selalu ludes diburu warga setiap harinya. Hal itu pun menjadi berkah tersendiri untuk sang pemilik. Pasalnya, usaha ini bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.